Politisi PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menyebut pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia oleh FIFA tidak disebabkan oleh penolakan yang dilakukan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FIFA yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun dan membawahi 211 negara anggota tidak mungkin hanya ditundukkan oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh dua gubernur asal Indonesia. Jika hal itu benar terjadi, betapa hebat dan luar biasanya pengaruh Ganjar Pranowo dan Wayan Koster sehingga bisa membuat FIFA takluk dan mundur. Adian percaya ada sesuatu yang jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan pernyataan dua gubernur yang bernaung di bawah bendera PDI Perjuangan ini. Adian menambahkan, mungkin ada sesuatu yang masih belum disampaikan FIFA hingga saat ini. Misalnya soal kegentingan dan potensi ancaman yang luar biasa. Adian yakin FIFA tahu adanya situasi semacam itu sehingga mereka memutuskan untuk membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.